Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi, channel yang mencarikan mengenai hal YouTuber, tips YouTube vlogging dan apa saja yang terlintas di kepala saya. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Okey. Hari ni kita nak tengok sikit pasal satu benda yang saya biasa guna, iaitu social blade. Saya rasa ramai yang tahu guna social blade ni. Pendapatan tu lah kan, terutama kita tengok orang lain punya. Tapi sebenarnya ada beberapa fungsi dalam social blade yang kita tak tahu dan kita boleh gunakan untuk kita memajukan channel kita. Apakah dia? Jom type social blade.com. Okay, apa benda yang saya cakap yang biasa kita tak tengok? Kita start test pada saya ni channel sendiri. Oh, sebelum tu, selain daripada YouTube, sebenarnya kita boleh tengok benda lain ya. Twitch ke, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive, Storyfire. Tak semua saya tahu lah ya, tapi kita fokus pada YouTube. Type nama. Boleh anda type nama anda sendiri kan. Okay, kat sini kita boleh tengok lah info yang biasa kita tengok ni lah. Upload, subscriber, video view, country ni semua lah. Banyak pula nak cakap. Okay, estimate monthly earning 2 ke 3 per 3 ringgit. Jauh lagi sebenarnya. Okay, banyak okay pula ni. Kita boleh tengok okay, mula-mula C+. C++, total grade kita lah. Apa benda ni? The total grade is a visual representation social name. Best the ranking. Oh, kalau hai. On the ranking, again, our world database ni, social blade punya ranking lah. Macam mana dia buat ranking, saya pun tak tahu. Okay. Okay, ni user recent video, maksudnya video yang sedang di paling awal lah. Yang paling awal lah, yang terkini lah. Ini iklan. Okay. Ini iklan, feature music dia kan. Nah, ini lah. Dia ada bagi kita punya sasaran. Zul Zarizi should reach 1.05k sub around 30 November. Lagi 3 hari. Tengok, boleh dapat tak 1.05k sub? Yang lain yang belum sub tu sub lah sekarang. Subscribe. Yang lain tak ada apa. Ini ada cerita lah. Saya sundir. Okay. Saya biasa tengok yang ni. Yang ni user sembarian. Misalnya tadi. Future projection. Klik future projection. Apa ada kat future projection? Okay, ini adalah dia punya ramalan lah. Ramalan ku benar belaka. Itu dia punya ya. Kita dijangkakan ni target daripada Social Blade bahawa lagi 2 bulan, itu 27/1/2021, channel Zul Zarizi boleh mendapat 1251 subscriber dan juga mendapat view 51,457. Ini dia punya sasaran lah. Saya nak tengok boleh tak sampai 100,000. Nampak dia punya projection dia. Walaupun 5 tahun Zul Zarizi tak dapat lagi 100,000. Jadi kenalah buktikan kepada Social Blade bahawa ramalan dia salah. Okay. Dan ni dia punya future subscriber, ada punya apa, unjuran. Okay. Yang ini milestone, subscriber milestone ni sama lah. Dia punya ringkasan. View milestone kan. Dia punya sasaran tadi lah. 4 juta lama. Okay, lepas tu kita pergi tengok detail statistik. Detail statistik ni ada apa tak? Okey, awak ni yang depan tadi lah. Summary tadi kan. Tunjukkan kita punya statistik berapa kan. Subscriber berapa masuk. View berapa kan setiap hari. Dan dia punya estimate earning. Bolehlah kita tengok berapa lah kita punya anggaran kan, pendapatan. Tak tepat sebenarnya. Okay, yang ni lah dia tengok. Cantik macam kan. Sekarang slow. Kenapa? Ni zaman awal-awal dulu saya main sub. Lepas tu tinggi ni sekarang dah static je lah. Tapi okey lah naik. Ada juga je naik. Kena tengok dah. Kira satu hari dalam 10 tu ada dah dapat kadang-kadang kan. View naik lah sikit. Ni kita boleh tahu lah kat sini kan kita boleh buat. Kita boleh buat kita punya plan. Steady lah. Feature box. Box apa kotak ni. Ni tak ada lagi. Belum lagi kan. Ni sama tak ada ni. Dia punya
Saya tak tahu, ni tak tahu lagi. Nanti dah sampai baru boleh tahu lah. Similar channel eh. Dia akan access sebelit ni. Yang ini, tuan-tuan saya cakap, saya tak berapa percaya lah. Dia punya apa, similar tu. Tak ada kena-mengena pun nampak. Memprokorasi ni. Patut-patut. Saya tak tahu macam mana dia buat apa. Dia buat similar tu. Macam mana dia buat comparison. Memang tak ada kena-mengena pun. Ini semua negara mana punya YouTuber. Okay, lepas tu kita tengok user video. User video ni, ni lah. Tunjuk ni 50 latest video maksudnya. Video yang paling awal, bukan paling awal lah, paling terkini, paling awal. Ini 50 most view video eh. Senang lah kalau nak tengok kan. Memang video saya yang paling top view dia memang pasang aircon jenama lah. Ni dia boleh cerita lah, ni estimate ending lah. Antara RM3 ke RM21. YouTuber terkaya di Malaysia, Platabas. Platabas. Lain-lain lah ni, saya harap ni yang Aiman dapat naik. Dah harap-harap video pasal apa pasal social blade ni boleh dapat. Korang dapat 1000 kan. Korang anda semua tolong lah. Share. Okay, 50 high rated. Ni tak tahu macam mana dia buat rate kan. Ceramah agama di seluruh komplek Kementerian Kewangan. 42 view kan. Ini kita tak tahu. Okay, 50 most relevant eh. Lepas ni dia ikut yang paling popular lagi lah. Okey, lepas tu kita tengok lagi tadi apa? 9 channel dah user video. Okey, live subscriber count. Ni lah. Sekarang ni 1040. Minta anda yang tengah tengok ni subscribe lah. Sebab banyak lagi lah saya boleh kongsi kan. Okey, kita kena back to social back profile. Okey, ni achievement ataupun pencapaian channel anda atau sekarang ni channel Zul Zarizi. You are on YouTube, reach 100,000 video view. Belum lagi lah. Belum, baru sampai berapa? 38,000, jauh lagi. Baru 38.78%. Sama lah 38.7. Uploading, feel good. Uploading 500 video, YouTube 185. Baru upload 185 lah. Kita target sampai 500. Kalau 500 pun tak capai juga. Pemanitan setahu lah kan. It is live. Ni 94. Maksudnya, some people check out your social media profile. Dan ini susah juga lah sebab saya rasa saya je yang tengok oi. Getting a bit of traction. Reach 25,000 subscriber. Jauh lagi kan. Oh, 4.16% lah. Ini saya tak faham eh. Dia kata have one accepted social platform link on your YouTube channel. Saya tengok balik eh. Saya rasa ada satu juga. Saya try tengok sekejap. Apa maksud dia? Lambat pula. Kita alamat channel lain lah. Kita tengok eh. Apa dia cakap? Ini dia. Faham? Inilah Instagram saya punya. Instagram. Maksud dia ada link kat social media. Ini channel saya. Channel tak. Instagram saya. Zul Zarizi, Zul Promhan YouTuber. Ada 163 follower. Kalau rajin kat Instagram boleh lah. Follow. Okay, ni verified social member tak lah. Saya malas lah nak authentic sikit ni. Nantilah kalau rajin lah. Okay, yang ni apa kita dah complete? New kid on the block, 1,000 subscriber. Alhamdulillah lah baru eh. Baru bulan ni berjaya dapat 1,000 subscriber. Pilih content portable, ok 100 upload pun dah berjaya. Uploading call is cool, 25 ni lama lah. I hit the button, 1 upload, oh ok ni faham. Ok 10 is the dream eh, 10 years. Maksud dia apa, saya dah memang sebenarnya dah lama kan. Baru nak jalan. Ini semua lah, tak payah baca kan. Ok, itu sahajalah, saya rasa yang itulah paling penting. Mungkin ada lagi benda yang penting kat social media ni. Ok. Okay guys, macam mana? Dah tahulah sikit kan? Sebenarnya social blade ni boleh membantu kita lah macam mana kita nak buat plan kan untuk akan datang lah kita punya YouTube channel melalui dia punya KPI macam milestone tadi kan. Saya suka tengok supaya kita dapat
menambahkan kita punya motivasi dalam menghasilkan video-video yang terbaik lah. Okey, saya rasa cukup setakat ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda. Yang belum subscribe lagi, minta subscribe channel saya dan boleh juga like, share dan boleh juga komen di video ini. Mungkin ada benda yang anda boleh bantu saya untuk memperbaiki channel ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Zarizi. Bye.